Majlis Sentuhan Madani ini adalah salah satu platform untuk kita melakukan series of engagement bersama dengan stakeholders yang terlibat di bawah KPDN. Dan hari ini Majlis Sentuhan Madani dilangsungkan bersama sebahagian daripada artis-artis kita, karyawan kita yang sebelum ini berdaftar di bawah PRISM. Kita tahu PRISM atas sebab-sebab tertentu pengisytiharannya sebagai salah satu daripada CMO, organisasi pengurusan kolektif di bawah Akta Hak Cipta 1987 tersebut telah dibatalkan pada April 2017. Dan susulan daripada pembatalan tersebut, maka ada isu tertunggak berkaitan dengan bayaran royalti kepada karyawan yang berdaftar di bawah PRISM untuk penggunaan hak cipta pada tahun 2018 dan untuk tempoh yang agak panjang belum selesai, melibatkan 495 artis di bawah pendaftaran PRISM tersebut. Sebahagian selesai awal, namun ada lagi kita lihat yang belum menerima royalti mereka, dan kita telah menubuhkan task force KPDN dengan Jabatan Insolvensi untuk kita buat outreach mencari artis-artis ini. Dan alhamdulillah setakat ini melalui engagement tahun ini kita dapat menyelesaikan, dapat jumpa 25 artis. Mereka pun telah sign dokumen dan dalam tempoh 2 minggu lagi bayaran royalty itu akan masuk ke akaun mereka masing-masing. Dan ada lagi lebih kurang 164 yang belum lagi dapat kita hubungi dan belum memberikan respon. Komitmen ini adalah bersandarkan kepada kefungsian KPDN di bawah Akta Hak Cipta 1987 tersebut. Dan kita juga mendengar isu berkaitan dengan pembayaran royalti ini. Ada beberapa suara antaranya tentang dari segi tata kelola CMO, ada juga yang berkaitan dengan dakwaan bayaran royalti yang rendah. Dari segi pengguna hak cipta pula menyatakan kadar tarif yang tinggi, dan kerana kewujudan pelbagai CMO, mereka sukar untuk berurusan dengan pelbagai CMO. Dan kita pada masa ini apa yang perlu kita lakukan adalah immediate solution kita adalah untuk mengemukakan, mewujudkan satu garis panduan pelaksanaan CMO ini supaya kita dapat memantau dan mengambil tindakan yang lebih yang lebih tersusun. Sekiranya ada pelanggaran kepada garis panduan dan juga akta syarat-syarat penubuhan CMO tersebut, we are finalizing it, dan insya-Allah Disember akan selesai. Kita akan hebahkan kepada semua CMO untuk pengurusan mereka, dan kita berharap kita dapat kuatkuasakan garis panduan baru ini pada bulan April 2025. Ini adalah short term solution immediate yang boleh kita lakukan. Pada masa yang sama, untuk perkara-perkara lain kita masih membuat series of engagement. Antara isu induknya adalah berkaitan dengan Shore supaya diwujudkan satu CMO tunggal, dan itu juga kita tengah mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak bagaimana kita dapat menambah baik perkara tersebut. Jumlah royalti yang terkini yang telah dibayar kepada 25 itu berapa banyak? Okey, jumlah dia pelbagai. Untuk 25 orang ini jumlahnya total adalah dalam 300,000 lebih untuk keseluruhan. Nanti detail kita boleh kemukakan. Untuk hanya 25 orang inilah, dan kalau kita lihat memang jumlah tertinggi 13,000, ada juga jumlah yang amat sedikit. Namun yang penting adalah hak tetap hak. Itu yang paling penting. Tanggungjawab kita memastikan kita datang. Kalau mereka tidak hadir, kita pegawai kita hadir untuk minta dia sign dokumen. Kerana kita mahu memelihara sebagaimana yang saya sebut, tanggungjawab kita
kita melihat bahawa bakat dan karya ini merupakan harta. Bakat dan karya ini merupakan sumber rezeki. Maka ikhtiar kita memastikan bahawa sumber rezeki ini dapat terus dinikmati oleh para karyawan kita, bukan hanya sepanjang karya aktif mereka, tetapi selagi mana hak cipta karya mereka itu dimanfaatkan oleh para pengguna. Nah, itu komitmen kita di KPDN di bawah Akta Hak Cipta. Datuk melihat akta ini masih terdapat banyak lagi lubang untuk dikaji semula? Ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Namun sebenarnya ada juga aspek-aspek tertentu yang akhirnya bergantung kepada para artis kita. Contohnya, Shore supaya diwujudkan satu CMO. Okay. Pengguna industri kuat untuk supaya benda itu direalisasikan kerana mereka agak sukar berurusan dengan pelbagai CMO. Namun belum ada konsensus di kalangan para artis kita supaya diwujudkan satu CMO. Ada yang lebih cenderung pelbagai CMO agar mereka boleh membuat pilihan. Jadi itu yang tengah kita buat further engagement supaya kita dapat come sampai kepada satu pindaan. Sebab kalau kita mau buat pindaan pun kena pelbagai aspek. Kita tidak boleh datang ke parlimen pindah satu benda kecil dan kemudian datang semula. Itu yang kita perlu untuk melihat pelbagai aspek. Untuk penambahbaikan garis panduan itu, ada minta pandangan daripada penggiat sini juga, persatuan? Yes, yes. Kita mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak, stakeholders, termasuk persatuan-persatuan artis kita. Dan kalau ada sekiranya individual artis-artis itu yang belum lagi mendapat contohnya jemputan dalam forum yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu termasuk persatuan-persatuan artis, mereka juga boleh mengemukakan pandangan mereka, pengalaman mereka untuk kita menambah baik. Tadi untuk soal maklumat yang task force, sejak bila dah ditubuhkan untuk mencari artis ini? Okey, sebenarnya task force kita sebenarnya saya fikir 3 minggu yang lepas juga saya telah membentangkan satu nota jemaah menteri. KPDN bentangkan nota jemaah menteri yang dalam nota jemaah menteri itu kita membentangkan apakah dia isu-isu yang berbangkit. Kerana apa? Penting sebab ada antara isu-isu tersebut yang bukan di bawah bidang kuasa KPDN. Dan ada juga isu yang setakat ini grey area, bukan terkait kepada puncak kuasa kementerian tertentu. Contohnya, ada Shore supaya kita melihat in totality kepada aspek kebajikan para pemuzik kita, artis kita, artis seni suara. Tetapi kalau kita lihat, even Kementerian Komunikasi, mereka ada finas yang lebih kepada perfilman. Jadi tidak ada badan setakat ini yang mempunyai puncak kuasa untuk melihat kepada aspek pemuzik-pemuzik, artis-artis, penyanyi kita. Jadi itu tujuan saya, KPDN bentangkan supaya Kabinet maklum. Selain daripada kementerian tertentu menyusul tindakan tersebut dan ada juga yang perlu. Itu sebabnya kita telah memutuskan melalui nota tersebut kita akan institusikan task force ini supaya kita boleh menyerah pengagihan tugas bersandarkan puncak kuasa sedia ada disusul oleh kementerian-kementerian yang terlibat berdasarkan tanggungjawab masing-masing dan perkara-perkara yang tidak terkait dengan mana-mana perundangan kementerian tertentu untuk kita explore apa kaedah yang terbaik bagaimana kita dapat menangani isu-isu berkaitan. Tapi task force untuk task force untuk selesaikan isu PRISM ini kita buat tahun ini dan belum selesai lagi, baru 25 orang, ada lebih kurang 100 lebih lagi. So kita akan bagi komitmen untuk terus cari
Ini antara faktornya mungkin itulah, ada yang kurang minat sebab dia tahu bayaran tidak tinggi dan sebagainya. Datuk, daripada jumlah 495 tadi, yang belum dibayar lagi berapa sebenarnya? Yang sudah dibayar 164 campur 25 yang terlibat hari ini. So ada 100 lebih lagi belum, kalau kita tolak. Belum terima dan tak dapat. Minta maaf, minta maaf. Okey. 164 tolak 25. Itu yang belum bayar. Total 495 yang belum selesai tahun lepas, 164. Jadi tahun ini kita dapat selesaikan lagi 25. So tolak 164, tolak 25. So that's the balance lah. Semakin semakin berkurangan.